Oke Lur, ini ada pantauan jebluk sepik-sepik ya Lur ya. Dan pada kali ini coba kita perkenalkan salah satu profesi dari Penghut Merpati, yaitu Om Gudel. Di mana Om Gudel ini berprofesi sebagai pembuat spesialis bata merah ya. Menurut pengakuan Om Gudel sendiri bahwa profesi membuat bata merah ini sudah ditekuni selama 20 tahun lebih, sehingga kualitas dari bata merah ini terjamin dan mampu bersaing dengan bata merah yang lain. Jadi teman-teman yang ingin membeli bata merah, oke teman-teman, sambil menunggu berbuka puasa, kita ngabuburit di sini ya, di kolong mewah teman-teman. Mewah itu artinya mepet omah ya. Dan nanti kita akan pantau adakah merpati yang punya kualifikasi jedor sepik-sepik, losbem, getebok bosok atau yang lainnya ya. Nanti kita pantau secara langsung disoldotkan atau tidak. Tentunya demikian teman-teman ya. Cekidot. Wasis tuh pinter ya? Iya. Oke, berarti pinter-pinter ya? Kalau ngawet atau judul. Oh gitu ya, oke. Weh, masuk juga. Masuk juga, guys. Weh, maaf, belum itu bos. Pak, baik. Kolong iki, ayo. Ayo, Wet. Hai. Oke, Lur, ini ada pantauan jebluk sepik-sepik ya Blur ya. Warnanya wangkas ini bro. Daerah Pekalongan. Daerah Pekalongan nih bos. Oke. Oke bos, untuk daerah mana nih bos? Pekalongan Kancil. Daerah Kancil. Oh, iya. Tadi kok bisa jebluk sepik-sepik dikasih siapa bos tadi bos? Ya dari racikan jamu sendiri. Oh punya jamu khusus? Ada. Racikan khusus? Iya, merpati sehat. Buatan sendiri itu? Sendiri. Berarti made in mana ini? Iser ya? Bukan, sini. Komal. Made in mana bos? Dari Loneng. Oh, made in Loneng ya bos ya? Isi 40, isi 100, harga 40. Isi 100, harga 40. Mati sehat, jaminan, garansi. Garansi, ada anunya? Ada. Bisa nanti dikirimi fotonya ya? Iya, nanti. Atau sekarang bawa obatnya bos? Mas Gudel ada ya? Ada ya. Oh di rumah ada. Ini dengan mas siapa sih kok? Ini dengan Mas Caridi. Mas Caridi. Iya. Saya kan berusaha tipis men orang kan tuh. Belum dipangkas nih. Oh besok kalau ketemu saya lagi dipangkas ya. Oke. Mas Caridi ya, thank you ya. Oke. Kembali. Kira-kira kita dipantau di soldot ya orang. Ya kalau ada yang minat boleh. Boleh. Ya. Mbak aku njaluk nomor WA ini sampean ya. Oke. Oke Mas Aridi, ngene ra madhep rene gen ganteng. Asik. Ah, ngono. Yes.